Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora buka suara soal polemik izin nonton bareng Timnas U23. Kemenpora menegaskan, nobar diperbolehkan dengan tidak dikomersialkan. Kemenpora bersama pemegang hak siar Piala Asia U23 di Indonesia, MNC Group, meluruskan soal aturan nonton bareng atau nobar tim Garuda Muda. Hal ini dilakukan karena banyaknya temuan acara nobar laga Garuda Muda yang tak berizin dan dikomersialisasi. Kegiatan nobar diperbolehkan asal tidak dikomersialisasikan, seperti memungut bayaran dan memasang iklan. Jadi sepanjang hal tersebut tidak dikomersialkan, melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh MNC selaku pemilik hak eksklusif lisensi media right dan official broadcaster dari AFC U23 Asian Cup 2024 di Indonesia. Dan itu yang kami ingin luruskan adalah nobar dipersilakan sepanjang bahwa itu tidak terlalu secara komersial. Yang dimaksud komersial di sini adalah memungut bayaran kepada para penonton yang hadir di dalam nobar tersebut, atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti menerima sponsor atau memasang iklan. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh MNC Group.